Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketika saya melihat keindahan around me, di sekitar saya, itu benar-benar membahagiakan hati saya. Oleh karena itu, teman-teman, Ringers dimanapun antum berada, alam ini diciptakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk membahagiakan kita. Kadang-kadang terasa dunia ini sangat sulit. Kadang-kadang banyak challenge, banyak tantangan di dalam dunia ini. Tetapi insyaAllah semua stres itu, semua kesedihan itu, perasaan negatif itu, semuanya akan terobati dengan pandangan yang sangat indah seperti ini. Oleh karena itu, teman-teman Ringers dimanapun antum berada, Allah Subhanahu wa Ta'ala menciptakan alam ini sebagai anugerah bagi kita supaya menenangkan diri kita. Kadang-kadang kita merasa sangat tegang kalau mungkin ada masalah, masalah keluarga, masalah di kantor, masalah studi, masalah apapun di dalam dunia ini, masalah rezeki, masalah jodoh. Insyaallah semuanya akan terselesaikan. Pikiran kita akan menjadi lebih tenang setiap kali kita melihat anugerah Allah Subhanahu wa Ta'ala around us. Jadi Allah Subhanahu wa Ta'ala menciptakannya untuk menenangkan jiwa kita. Di salah satu penjara di China, kalau mereka ingin menyiksa orang-orang yang ada di dalam penjara, mereka memenjarakan orang ini di dalam satu ruangan, tidak melihat keindahan alam apapun. Kalau dia tidak melihat keindahan alam, sebentar lagi dia menjadi orang gila. Rusak pikirannya. Kenapa? Karena kita diciptakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan satu fitrah. Fitrah ini kita melihat keindahan Allah Subhanahu wa Ta'ala di sekitar kita, hijauan di sekitar kita. Oleh karena itu, teman-teman yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, kalau kita selalu renung bahwasanya ini anugerah, nikmat besar dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita akan berusaha untuk menjaganya. Dari alam ini kita bisa dapat makanan, kita bisa dapat minuman, kita bisa dapat air yang jernih. Banyak nikmat-nikmat. Bahkan lewat alam ini kita bisa hidup, kita bisa bertahan di dalam dunia ini. Oleh karena itu, teman-teman yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita ingin bertahan di dalam kehidupan ini, kita ingin hidup bahagia dan tenang, harus dengan menjaga dan melestarikan alam yang di sekitar kita. Apalagi kalau kita melihat di sekitar me ada alam Indonesia yang very nice, very beautiful. If we compare it with another country around the world, Indonesia will be the best. Jadi kalau kita mengembangkan atau kita membandingkan Indonesia dibandingkan dengan negara-negara lain, Masya Allah, negara kita masih dianugerahi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala alam yang sangat indah. Marilah kita bersama-sama menjaganya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.